Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Mas Freddy Channel. Ono kabeh, kabeh ono. Di video kali ini kita akan membahas tentang Villa Kalila dan Kinandra Guci Tegal Jawa Tengah guys. Di video terdahulu kita pernah kegiatan di sini guys. Nah, banyak nih teman-teman yang nanya, review dong bang, room tour dong bang. Oke, kali ini kita mau review dan room tour di Villa Kalila Kinandra guys. Saksikan yo, jangan di skip sampai akhir. Perjalanan room tour kali ini kita mulai dari sini guys, naik tangga menuju ke lantai 2 guys. Villa ini mempunyai 3 kamar yang besar dengan kamar mandi di dalam semua. Ini adalah kamar yang pertama. Lihat di sini, kamarnya sangat bersih. Dan di samping sini ada lemari, gantungan baju, dan sebelah sini adalah kamar mandi. Di setiap kamar, kita langsung bisa melihat view keluar. Jadi kita bisa tiduran, rebahan, sambil lihat pemandangan Guci dari ketinggian guys. Nah, di sini view-nya bagus. Buat yang senang nonton TV, di sini juga dilengkapi TV, guys. Kemudian plafonnya juga udah PVC, jadi kelihatan indah. Selain itu, kasurnya empuk dan nyaman sekali. Kita masuk kamar mandinya yuk. Nah, ini ada kloset duduk, kemudian shower, dan di sini view lagi. Ada kolam renang di bawah. Ada pemandangan yang indah di sana. Kita masuk ke kamar tengah ya. Di sini terintegrasi antara ruang buat santai, karaoke, ruang makan, dan balkon, guys. Coba kita ke balkon, kita bisa lihat apa di sini. Terlihat kolam renang dan view yang luas di sini. Ini ruang apa, Ma? Karaoke. Ini karaoke. Sama buat nonton bareng ya. Buat yang hobi masak-memasak, di sini juga disediakan dapur, guys. Nah, nih dapurnya bersih. Asik kayaknya buat masak-memasak. Goreng-menggoreng, godok-menggodok, dan buat isah-isah atau cuci piring, guys.
Meja makannya juga terlihat elegan dan mewah loh. Lihat, iya kan? Wow, kesan mahal gitu guys. Buat yang hobi berenang, berendam dengan air hangat, disediakan kolam di bawah. Kita bisa berlama-lama di situ. Selanjutnya, kita masuk ke kamar yang kedua, guys. Ini letaknya di tengah, di antara kamar satu dan ruang tengah. Ini di pojokan, guys. Ini adalah penampakan kamar mandi di kamar yang ketiga, guys. Dan di sini beda sendiri. Terdapat bathtub di sini. Kalau kita buka korden, lihat view bijiku. Wah, kelihatan sekali dari sini. Di kamar yang ketiga ini terlihat jelas sekali objek wisata pemandian air panas Guciku. View terlihat indah. Kita bisa tiduran mandi di sini. Kita coba nyalakan airnya ya. Ternyata airnya hangat. Jadi betah berlama-lama di kamar mandi nih. Dan ini adalah penampakan kamar di kamar yang ketiga, guys. Kita bisa bersantai di sini atau sekedar duduk di sini sambil melihat orang pada renang. Yang di bawah bisa buat nongkrong-nongkrong. View-nya dapat banget di sini, guys. Dan rencana ke depan akan dikembangkan lantai yang ketiga. Kita coba tanya-tanya ownernya yuk. Mana ya? Ini nggak perlu pakai AC ya? Kayaknya ya. Malam. A few moments later. Berapa lama ini jadi yang atas rencana? 2 bulan ke depan. 2 bulan ke depan, oke. Mudah-mudahan rezekinya lancar aja. Iya, lancar mah. Sukses ya mah. Makasih. Setelah kita room tour dan review di atas, kita turun ke bawah ya. Kita lihat di bawah ada apa saja.
Wah, ternyata ada lontong, ada bakso. Wah, jadi lapar nih. Kita intip di belakang yuk. Nah, ini dia yang nyiapkan mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng ini. Oke. Mantap banget. Mantap. Nah, segini aja ya video dari Mas Freddy Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga bisa menjadi referensi buat yang lagi cari villa di daerah Gucci. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.